Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas pertandingan Indonesia U20 melawan Vietnam U20. Pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia U20 antara Timnas U20 Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022, berakhir dengan skor 3-2. Laga penentuan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Grup F ini berjalan sengit sepanjang pertandingan. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. 5 gol terjadi di babak kedua. 3 gol Timnas U20 Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand menit 60, Muhammad Ferrari menit 82, dan Rabani Tasnim Siddiq menit 86. Sedangkan, 2 gol Vietnam berasal dari Muhammad Ferrari, gol bunuh diri menit 67, dan Din Suantian menit 79. Hasil ini membuat Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun depan. Saat pertandingan berjalan 4 menit, Timnas U20 memiliki 2 peluang emas. Sepakan dari Ronaldo Kwate berhasil ditepis kiper Vietnam, Chao Phan Binh. Kemudian, bola jatuh ke kaki Hoki Caraka dan disepakan ke arah gawang, tapi masih bisa diblok oleh bek Vietnam. Para pemain Vietnam bermain keras di babak pertama ini. Beberapa kali mereka melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia. Salah satunya dilakukan Nguyen Bao Long yang melakukan pelanggaran dengan menakel Ginanjar Wahyu dari belakang. Pemain Vietnam itu kemudian diganjar kartu kuning dari wasit. Pada menit 20 Vietnam mendapatkan peluang. Namun, tendangan Nguyen Duc An masih melambung. Peluang emas diraih oleh Hoki Caraka saat pertandingan memasuki menit 27 di depan gawang Vietnam. Namun sundulan dari Hoki yang memanfaatkan lempar ke dalam dari Robby Darwis hanya melebar. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 0-0. Awal babak kedua, Shin melakukan pergantian pemain. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memasukkan Marcelino Ferdinand dengan menarik keluar Ronaldo Kwate. Pada menit 60, Indonesia berhasil unggul 1-0 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang dilakukan Marcelino. Skuad Garuda Nusantara hampir saja menggandakan keunggulan di menit 63. Namun upaya dari Frankie Misa masih bisa diamankan oleh pemain belakang Vietnam. Vietnam berhasil menyamakan kedudukan 1-1 menit 66. Bola dari Huat Van Han dari sisi kiri pertahanan Indonesia salah diantisipasi oleh Muhammad Ferrari yang mengakibatkan gol bunuh diri. Vietnam berbalik unggul 2-1 setelah pada menit 79, tendangan dari dalam kotak penalti dari Din Suantian memanfaatkan serangan balik gagal diantisipasi oleh kiper Indonesia, Aditya Aryanugraha. Timnas U20 berhasil menyamakan kedudukan 2-2 pada menit 81, sundulan dari Muhammad Ferrari memanfaatkan sepakan pojok gagal diantisipasi kiper Vietnam, Chao Phan Binh.
Indonesia berbalik unggul 3-2 di menit 84. Sontekan dari Rabani Tasnim memanfaatkan umpan dari Alfrianto Niko berhasil menjebol gawang Vietnam. Gol Rabani menjadi penentu kemenangan. Tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang. Timnas U20 Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala AFC U20 2023 di Uzbekistan sebagai juara grup F.